Tuhan itu nampak, tapi yang nampak bukan Tuhan. Wilu itu nampak, tapi yang nampak bukan Wilu. Yang nampak apa? Tubuh. Aku bukan tubuh. Aku bukan pikiran. Cara kita memahami masalah-masalah spiritual sekali lagi terbatas karena dibatasi oleh bahasa, dibatasi oleh kemampuan kita melihat. Kemampuan kita melihat kan hanya sebatas pada yang nampak. Di balik yang nampak, kita sudah tidak mampu lagi melihat. Jadi Tuhan bukanlah yang nampak, tapi Dia ada di balik yang nampak. Yang nampak ini tidak kekal. Dia mudah berubah. Alam semesta ini, bumi, dulunya kecil, berkembang, berkembang. Dari mulai kecil berkembang hingga dia bisa dihidupi oleh manusia. Entah berapa tahun lagi bumi ini akan hancur. Dia pun punya keterbatasan. Ya. Apakah Tuhan sebatas itu? Sama dengan aku bukan tubuhku, Wedo itu bukan tubuh. Itulah sebabnya Wedo akan lahir kembali. Ketika tubuh ini binasa, ruhku tidak binasa. Sehingga ruhku membutuhkan tubuh baru. Nah, untuk mencapai tubuh baru otomatis Wedo membutuhkan kelahiran baru. Dan banyak manusia yang terjebak dengan persoalan-persoalan ini karena ya itu kan kita nggak menyadari bahwa kita terperangkap dalam pikiran kita, terperangkap oleh bahasa, dibatasi oleh panca indera. Semua pernyataan-pernyataan spiritualitas bisa diterima oleh siapapun juga dan sangat logis, sangat logis. Maka logika itu bertahap. Kalau ada orang yang tidak mampu menerima penjelasan-penjelasan spiritualitas, kemungkinan logikanya dia yang terbatas. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rose Hamizah Azziha, Bunda Niang Rose Hamizah yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras pada tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik yang ada di alam skala maupun di alam niskala. Sebagaimana biasanya, bertemu kembali dengan Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang selalu mengangkat persoalan-persoalan di seputar kehidupan manusia di tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Pada kesempatan kali ini, Hyang dan Bunda Niang Rose kedatangan dua orang tamu dari Kuala Lumpur, yaitu Cik Fuzi dan Haikal. Selamat datang Cik Fuzi dan Haikal. Dengan cara yang singkat, tentu saja bukan sangat boleh. Bahkan Tuhan sendiri ingin dikenal. Dia ingin dikenal. Ya. Tuhan tidak pernah berada di dalam satu ruang tertentu. Tuhan tidak pernah menghijab dirinya sehingga dia selalu ingin diketahui. Bahkan dia memperkenalkan dirinya. Kejelasanku itu seperti cahaya. Cahaya di atas cahaya. Artinya apa? Untuk melihatku tidak dibutuhkan cahaya yang lain. Karena keberadaanku sendiri sudah jelas dan terang. Mungkin sampai untuk melihat harimau butuh lampu. Karena dia bersembunyi dalam gelap. Untuk melihat Tuhan, kita enggak butuh alat-alat apa lagi. Tidak butuh alat penerang apapun. Karena dia sudah jelas dengan dirinya sendiri. Yang jadi masalah, kenapa manusia tidak mampu melihatnya? Padahal dia tidak pernah menghijab dirinya. Dia memperkenalkan dirinya dan memberitahukan bahwa dirinya itu sejelas cahaya di atas cahaya. Di mana masalahnya?
kalau manusia tidak mampu melihat. Jadi bukan kesalahan Tuhan. Oleh karena itu siapapun bisa mengenali Tuhan, siapapun bisa menjumpai Tuhan. Kapan? Jika manusia mampu menghancurkan semua keterbatasan yang membuat dia tidak mampu melihat Tuhan. Karena manusia telah menciptakan berbagai macam keterbatasan, menciptakan berbagai macam penjara. Sesungguhnya yang di dalam ruang, yang terhijab bukan Tuhan tapi manusia. Terhijab oleh pikirannya, keyakinannya, pemahamannya, pengetahuannya. Hijab-hijab inilah yang harus kita hancurkan. Maka tugas manusia adalah menghancurkan hijab itu agar mampu melihat Tuhan. Karena yang membuat kita tidak mampu melihat Tuhan bukan karena Tuhan bersembunyi, karena kita terperangkap dalam penjara yang kita ciptakan sendiri. Nah, kalau tadi pertanyaan pertama gimana? Agak lupa pertanyaan yang sebelum. Dia kok langsung menjelaskan masalah Tuhan bisa dikenal. Pertama tadi. Awaludin. Mak dari Allah. Awal agama mengenal Allah. Awal agama mengenal Allah. Itu artinya begini. Itu penjelasannya agak panjang bahwa agama itu merupakan hal yang baru. Hal yang baru. Agama itu berpijak pada pengetahuan yang sebenarnya. Pengetahuan yang sebenarnya ini orang Islam menyebutnya ma'rifat. Ya. Pengetahuan kita tentang kenyataan yang sebenarnya ini yang disebut dengan ma'rifat. Orang Islam menyebutnya ma'rifat. Orang Kristen menyebutnya gnosis. Orang Hindu menyebutnya jnana. Orang Buddha menyebutnya arahat. Pengetahuan mengenal kenyataan apa adanya. Dan tidak semua orang mampu melihat kenyataan apa adanya. Maka perlu dipertanyakan orang yang merasa dirinya sudah ma'rifat, apakah betul dia sudah ma'rifat? Apakah betul orang ini sudah mengenal spiritualitas dalam arti yang sebenarnya, mampu melihat kenyataan apa adanya? Nah, orang-orang yang sudah mampu melihat kenyataan apa adanya ini yang kemudian oleh kitab suci dalam Quran yang disebut para rasul, para nabi, para Buddha, para awatar, Mesias. Orang-orang yang disebutkan dalam kitab-kitab suci itulah mereka yang sudah mampu menembus kenyataan. Jadi awal mulanya adalah ma'rifat. Yang dimaksud dengan ma'rifatullah adalah ma'rifatnya ma'rifat. Puncaknya ma'rifat. Itu yang disebut dengan ma'rifatullah. Karena setiap jenjang, setiap kelas itu ada ma'rifatnya. Syariat itu ada ma'rifatnya. Ma'rifat itu artinya puncak. Di syariat ada puncaknya. Kita nyebutnya adalah ma'rifatnya syariat. Di tarekat juga ada puncaknya. Hakikat juga ada puncaknya. Ma'rifat ada puncaknya. Yang puncaknya ma'rifat dengan puncak ma'rifatnya ma'rifat dengan ma'rifatnya syariat jelas jauh. Semuanya ada puncaknya. Maka puncaknya ma'rifat adalah ma'rifat Allah. Bagaimana kita melihat kenyataan apa adanya, tidak lagi menggunakan perangkat apapun. Sedangkan orang syariat mengenal Tuhan melalui pikiran, melalui konsep, melalui namanya, ya kan? Sehingga kita ketika ada orang lain yang menyebut Tuhan dengan nama yang lain, dia tidak akan percaya, karena yang dia kenal baru nama. Jika ada orang lain memperkenalkan Tuhan dengan nama yang lain, ah itu bukan Tuhan itu. Dan mereka yang masih kita rapi, baru kenal namanya, belum substansinya. Kalau terjadi perdebatan, pertengkaran di antara mereka, ya harus kita maklumi.
mereka belum tahu apa-apa tentang substansi Tuhan, baru tahu istilah Tuhan, nama Tuhan. Dan orang-orang yang di tingkat ini kadang-kadang sok tahu dan merasa benar sendiri, padahal pengetahuannya masih sangat terbatas, hanya konsepsi saja, hanya pemahaman saja, hanya keyakinan saja, tapi sudah seringkali menyalahkan dan menyesatkan orang-orang yang sudah kelasnya lebih tinggi. Yang namanya masih kecil nggak bisa mengukur yang besar. Orang masih miskin mau mengukur yang kaya. Jadi disitulah agama hanya merupakan hal baru yang semuanya berasal dari pengetahuan makrifat yang diperoleh oleh seorang pelaku sejati yang oleh kitab suci disebut para nabi, para rasul. Mereka lah spiritualis sejati. Nah, ketika para nabi, para rasul ini ketika ingin mengajarkan pengetahuannya, ingin mengajarkan pengalaman makrifatnya kepada manusia, nah manusia itu ada 4 macam. Ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, ada tua. Otomatis pengetahuan makrifat ini gak bisa diberikan pada anak-anak, pada semua kalangan dengan cara yang sama. Setiap kelas punya keterbatasan, setiap kelas punya kapasitas berpikir dan kecerdasan yang berbeda. Otomatis dibutuhkan metodologi yang berbeda untuk menyampaikan kebenaran pada mereka. Ya, sehingga di sana muncullah akhirnya yang namanya syariat untuk anak-anak, torekot untuk remaja, hakikat untuk dewasa, dan makrifat untuk yang tua. Nah sekarang nih, banyak orang yang secara biologi sudah tua, tapi secara spiritual dia masih syariat. Harusnya secara biologis sudah tua, maka secara spiritual pun juga harus makrifat. Ini namanya kafah. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beragama, menjadi Islam atau menjadi Kristen, menjadi Hindu ataupun menjadi Buddha, maka harus kafah, harus total, harus sempurna. Bukan hanya berhenti di agama, bukan hanya berhenti di kelas pertama, tapi harus berlanjut hingga puncaknya yang disebut spiritualitas. Nah itu yang disebut awaluddin ma'rifatullah. Jadi agama terpaksa diajarkan kepada manusia adalah merupakan upaya yang paling darurat mengajarkan makrifat pada orang-orang yang masih baru lahir, masih anak-anak, di mana cara berpikirnya masih sederhana, pengetahuannya masih, semuanya masih miskin, secara biologis lemah, secara intelektual juga masih nggak tahu apa-apa. Nah disitulah agama. Yang nak ajar kita ini ada terjawab kita. Kenapa Pak diulangi lagi nanti kan bisa dia. Yang apa itu? Ada juga yang dengar dari para sahabat juga lah. Dia cakap, kemana kamu hadapkan wajahmu? Di situ wajah Allah. Tapi permasalahan hanya sekarang, kemana saya hadapkan wajah saya? Dia nampak di sini, nampak langsir. Itu nak kepahaman dari yang bagaimana? Ya, memang ayat itu cukup jelas. Di mengatakan bahwa kemanapun mata kita arahkan, maka yang kamu lihat adalah wajahku. Wajahku. Nah, jadi semua yang bisa kita capai lewat mata adalah wajahku. Di sana ada sedangkan aku ada di balik wajah itu. Wajah, ya. Manapun yang kita lihat hanya wajahku, dan aku bukan wajah, ya? Karena wajah itu hanya petunjuk. Wajah itu artinya yang nampak, yang bisa dilihat adalah wajah. Sama seperti sampai mengatakan pada hiang,
yang sampai lihat terhadap ia, ini kan hanya wajah, hanya tubuh. Ketika sampai mencoba untuk menunjuk mana ya, yang wirdu itu mana? Kalau sampai tunjuk begini, ini tangannya. Oh ini kepalanya, oh ini bajunya, ini kakinya. Dan itu bukan. Dia hanya tanganku saja, Pak. Tanganku bukan aku. Kakiku bukan aku. Bahkan dia bukan bagian dari aku. Karena yang disebut Tuhan itu Maha Kekal. Sedangkan yang kita tunjuk, yang kita lihat tidak kekal. Jika Tuhan pernah mengatakan dalam bahasa Jawa, Tuhan atau kenyataan itu, Tuhan itu nampak, Tuhan itu katon, Tuhan itu nampak. Tapi yang nampak bukan Tuhan. Tuhan itu nampak, tapi yang nampak bukan Tuhan. Wiru itu nampak, tapi yang nampak bukan Wiru. Yang nampak apa? Tubuh. Aku bukan tubuh. Aku bukan pikiran. Jadi cara kita memahami masalah-masalah spiritual sekali lagi terbatas karena dibatasi oleh bahasa, dibatasi oleh kemampuan kita melihat. Kemampuan kita melihat kan hanya sebatas pada yang nampak. Di balik yang nampak kita sudah tidak mampu lagi melihat. Bayi yang nampak kita sudah tidak mampu melihat. Jadi Tuhan bukanlah yang nampak, tapi dia ada di balik yang nampak. Yang nampak ini tidak kekal, dia mudah berubah. Dinding ini juga mungkin berapa tahun baru ada. Sampai tahun dinding ini masih ada. Ya, alam semesta ini, bumi dulunya kecil, berkembang dari mulai kecil berkembang hingga dia bisa dihidupi oleh manusia. Entah berapa tahun lagi bumi ini akan hancur. Dia pun punya keterbatasan. Ya. Apakah Tuhan sebatas itu? Tidak. Dia berada di luar keterbatasan. Dia kekal. Sama dengan aku bukan tubuhku, Wiru bukan tubuh. Itulah sebabnya Wiru akan lahir kembali. Ketika tubuh ini binasa, ruhku tidak binasa. Sehingga ruhku membutuhkan tubuh baru. Nah, untuk mencapai tubuh baru otomatis Wiru membutuhkan kelahiran baru. Pertumbuhan baru, perjalanan baru. Yang membuat perjalanan adalah pikiran, bukan Wiru yang sebenarnya. Yang mengalami kehidupan bukan wewe yang sebenarnya, tapi jiwa ini. Jiwa ini yang merasakan kehidupan baik, buruk, susah, senang. Bukan ruhnya. Tuhan kekal. Oleh karena itu, dia gak bisa dibatasi oleh yang nampak. Tapi yang nampak merupakan perwujudan, pengejawantahan dari dia sendiri. Sama dengan tubuh kita ini merupakan pengejawantahan dari ruh kita. Tapi tubuh ini bukan ruh kita. Bisa dipahami atau belum? Kalau belum bisa bertanya lebih lanjut. Dan banyak manusia yang terjebak dengan persoalan-persoalan ini karena ya itu tadi, kita nggak menyadari bahwa kita terperangkap dalam pikiran kita, terperangkap oleh bahasa, dibatasi oleh panca indera. Itulah sebabnya kenapa spiritualitas dibutuhkan di sini. Tapi ya nggak semudah itu kita belajar spiritual, karena banyak orang juga yang mengaku dirinya sebagai spiritualitas, kemudian mengajarkan sesuatu yang sebetulnya bukan spiritualitas. Jadi, apakah kita dapat membedakan? Ya, kita akan bisa membedakan. Bisa membedakan.
Semua pernyataan-pernyataan spiritualitas bisa diterima oleh siapapun juga dan sangat logis. Sangat logis. Maka logika itu bertahap. Kalau ada orang yang tidak mampu menerima penjelasan-penjelasan spiritualitas, kemungkinan logikanya dia yang terbatas. Logika itu bertahap. Tergantung pada tingkat pengetahuannya. Karena pengetahuan pun juga memiliki tiga macam pengetahuan. Saya tahu karena saya mendengar. Ya. Saya tahu Tuhan karena saya mendengar. Karena saya membaca, karena saya bla 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 bla. Saya tahu Tuhan karena saya melihat. Saya tahu Tuhan karena saya mengalaminya. Saya tahu kehidupan karena saya mendengar. Saya tahu Tuhan karena melihat. Saya tahu. Jadi pengetahuan itu ada tiga. Tiga macam kualitas pengetahuan ini jelas berbeda. Pengetahuan yang kita dapat dari mendengar lebih banyak salahnya. Dia hanya sekedar konsep, nama. Ya. Pengetahuan kita karena melihat mungkin lebih baik daripada mendengar. Yang satu baru mendengar, oh di pasar ada durian. Kamu nggak tahu namanya durian? Nggak tahu. Dia baru sekarang dengar namanya. Berarti dia baru tahu namanya. Tapi ada orang yang sudah mampu melihat buah duriannya. Yang mampu melihat buah duriannya mungkin lebih baik daripada dia melihat gambar durian atau nama durian. Tapi apakah yang sudah mampu melihat bisa dibenarkan apa yang dilihat itu benar? Belum tentu. Bisa saja buah durian itu hanya durian-durianan, mainan yang dibuat dari kayu, plastik atau apapun juga yang diserupakan dengan buah durian yang benar. Nah, untuk mengetahui durian yang sebenarnya harus kita dekati, kita belah. Isinya durian atau bukan, rasanya durian atau bukan. Setelah kita belah, kita sentuh, kita makan, kita merasakannya, oh iya ini durian. Ini baru ilmu yang paling hakiki, paling hak. Ini yang disebut dengan hakul yakin. Hakul yakin. Iya. Kalau baru melihat namanya ainul yakin. Dengan mataku, ain itu artinya mata. Ilmu itu artinya ilmu, mendengar, konsep. Nah, tiga pengetahuan ini untuk anak-anak mungkin butuh ilmunya. Tapi bagi orang yang sudah mencari, ya harus sampai melihatnya. Saya harus mencari yang namanya durian. Nah, harus sampai melihat, oh itu durian. Tapi kan belum sah. Kalau belum menyentuh dan menikmati duriannya. Iya kan? Kalau yang sudah mampu menyentuh kenyataannya, menikmati rasanya, ini hakul yakin. Inilah kenyataan durian. Bukan konsep, bukan ilusi. Tapi dia dapat cerita tadi. Nah, ma'rifatullah itu yang hakul yakin. Nah, semua nabi, semua rasul sudah mengalami yang hakul yakin. Maka membagi pengetahuan dan pengalamannya pada orang yang berbeda-beda, maka di sana dibutuhkan kelas. Ada syarikat, rekor, syarikat, ma'rifat. Nah, kalau kita terus-menerus di kelas syarikat, kapan kita bisa mengetahui Tuhan dengan sebenar-benarnya? Di kelas itu hanya isinya cuma saling bertengkar. Masing-masing merasa benar dengan nama Tuhan yang dia kenal. Padahal itu baru namanya. Padahal Tuhan bisa punya 1000 nama, ratusan dan jutaan nama. Setiap zaman dia bisa disebut dengan sebutan apa saja. Boleh kita kalau macam yang cakap tadi, pahaman seseorang itu ada yang anak-anak, ada yang
remaja, remaja, dewasa, tua, kan? Iya. Terus jikalau seseorang tu tak bisa mencapai ke makrifat punya puncak, apa yang akan terjadi di kelahiran yang akan datang atau sebagainya? Ya tentu saja dia akan mengalami kebutaan, akan mengalami ketidaktahuan. Dia akan terus-menerus terjebak dalam ilusi, terjebak dalam perangkap-perangkap yang dia sendiri nggak tahu. Dan yang semacam itu banyak sekali dalam kehidupan ini. Dan orang-orang semacam ini akan terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang dia tidak menyadari. Dia akan terus-menerus menciptakan kehidupannya dalam apa? Dalam laku yang tidak disadari. Sehingga dia tanpa disadari dia telah menciptakan kesusahan, harapan-harapan dalam kehidupannya. Jadi dia yang akan memusnahkan diri dia, bukannya Tuhan, kan? Ya, bukan. Tuhan menciptakan alam semesta agar manusia bersyukur. Tuhan sesudah dia menciptakan alam ini, bahkan kata-kata mencipta pun sebetulnya kurang tepat. Karena Tuhan hanya mengatakan kun saja, kun. Kemudian berkembang, fayakun. Dan gak tahu sampai kapan selesai. Fayakun. Nah, ketika fayakun, Tuhan sudah berhenti. Tidak lagi melakukan aktivitas apa-apa. Tuhan hanya sebagai pengamat. Di dalam kun itu sudah berbagai macam potensi itu sudah ada di sana dalam kun. Jadi dia dalam kun itu sudah lengkap. Semua fasilitas untuk kehidupan lengkap. Dia akan berkembang terus, berevolusi secara spiritual. Sebagaimana setitik sperma, sebagaimana setitik spermatozoid. Dalam satu sendok sperma itu ada berapa juta spermatozoid. Ya. Di dalam satu spermatozoid, ya, itu hanya ada satu zat, ya kan? Dan kalau kita periksa ya hanya cairan itu. Tapi ketika kita kembangkan dalam rahim, maka dia akan berkembang menjadi berbagai macam organ. Jadi jantung, jadi kaki, jadi tangan, jadi mata, jadi otak. Asalnya hanya satu. Di dalam satu ini sudah lengkap. Semua fasilitas ada. Kalau kita cek dalam sperma yang nggak ada, dia hanya cairan itu saja. Tapi setelah kita serahkan, kita letakkan dalam rahim, dia berkembang. Rahim sama sekali tidak mempengaruhi perkembangan. Dia hanya menjaga dan menumbuhkan. Rahim tidak merubah sperma. Sebagaimana tanah ini tidak merubah jagung yang kita tanam. Seorang wanita gak jauh beda dengan bumi. Sama sekali tidak merubah. Bumi hanya menumbuhkan apa yang ditanam petani. Rahim wanita hanya menumbuhkan apa yang ditanam, sperma yang ditanam lelaki. Sama sekali tidak merubah. Jadi lengkap. Ketika Tuhan bilang kun, hanya dengan satu kata, kun, maka menjadilah. Nah, menjadilah ini artinya sampai sekarang pun masih fayakun. Bahkan bukan itu saja, sampai yang pun punya kekuatan untuk mengatakan kun. Oleh karena itu hati-hatilah dengan perkataan sampai. Dan semua yang sampai yang katakan awalnya hanya pikiran, yang kemudian keluar mengejawantah jadi kata-kata. Asal mulanya hanya pikiran. Maka mulai dari pikiran kita harus hati-hati. Karena semua kejadian yang akan kita alami tidak jauh beda dari apa yang kita sangka dalam pikiran. Kalau kita menyangka baik, kebaikan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita menyangka buruk, maka keburukan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Walau tak dilafaskan, walaupun di pikiran kita dilafaskan, akan terjadi. Bahkan yang dari sini lebih kuat. Itulah sebabnya kenapa kita dianjurkan untuk bertakwa. Apa artinya takwa?
Seringkali takwa itu diartikan takut pada Tuhan. Takwa itu artinya waspada. Apa yang harus kita waspadai? Pikiran kita sendiri. Kita nggak perlu mengawasi yang ada di luar ini. Kita seringkali takut ditabrak mobil, ya, sehingga ya kita awasi mobil yang di depan. Sebelum kejadian itu terjadi, sudah ada, sudah kita rencanakan di sini, sudah kita sangka. Orang yang ketabrak mobil, mungkin kita menyalahkan mobil yang nabrak kita, padahal kita telah menciptakannya di sini. Kejadian itu sudah kita ciptakan lewat prasangka, lewat ketakutan. Tapi kita nggak menyadarinya. Disitulah takwa yang sebenarnya. Kita harus betul waspada dengan alur yang sedang bekerja dalam pikiran kita. Dan untuk itu kita lakukan. Makanya Tuhan berikan jalan. Maka berpikirlah yang positif. Kadang-kadang kita berpikir positif itu negatif datang juga. Itu kalau yang berpikir positif kemudian datang yang negatif, nah itu ada yang salah. Biasanya kesalahan kita adalah kita menuntut adanya bukti, kita menuntut adanya balasan, Oleh karena itu perbuatan yang baik belum tentu baik akibatnya. Ini yang disebut karma. Karma itu artinya perbuatan, amal. Jadi kita harus mengamalkan itu artinya menerapkan. Karma itu artinya perbuatan. Karma pala artinya buah perbuatan. Semua perbuatan kita akan berbuah. Itu yang disebut dengan hukum karma pala. Semua perbuatan kita mulai dari berpikir sampai bertindak itu akan menghasilkan buah. Itu yang disebut karma pala. Kita menyebutnya sunnatullah. Ada orang yang berbuat baik, dia sudah seringkali menceritakan orang-orang yang berbuat baik tapi dia mendapatkan kecelakaan. Ada orang berbuat baik karena dia menyelamatkan seseorang dari kecelakaan mobil. Ada orang dia menyelamatkan seseorang ya dari kecelakaan mobil, mungkin membawanya ke rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian hari ya, dia mendapatkan kecelakaan yang sama. Di hari yang sama, dalam jarak terpentangnya dari mobil juga sama. Jamnya sama. Nah, unik kan? Itu keadilan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa setiap perbuatan manusia akan kubalas dengan cara yang sama. Akan kubalas dengan cara yang setimpal. Coba, orang yang berbuat baik menyelamatkan orang yang celaka, maka balasan yang setimpal untuk membalas kebaikannya, maka dia harus dicelakakan dulu. Loh, agak setimpal. Susah hati. Loh, iya kan? Kan harus celaka dulu om, dia menolongnya harus orang celaka. Kalau dengar apa yang balasan, nah, kok bisa begitu? Bagaimana caranya kita bebas agar bebas dari menolong? Oleh karena itu, setiap kamu berbuat baik, ikhlas. Jangan ingin dibalas. Jadi aku bila ingin dibalas, maksudnya dia kena celaka ya. Orang balas supaya tolong dia pula. Ya iya, karena perbuatannya dia adalah menolong orang celaka. Jadi dia kena celaka. Dia harus posisinya dalam celaka dulu baru bisa dibalas. Baru orang balas. Iya, bagaimana? Karena tak ada ikhlas. Kalau tak kita nak balasan, nah, itulah. Oleh karena itu kita hati-hati. Makanya Tuhan mengajarkan kita untuk ikhlas pada semua yang kita lakukan. Ini kalau kita mencermati bisa. Kadang-kadang sekarang ramai yang cakap bila kita bersedekah kita akan dapat 100 ganjaran, 1000 ganjaran. Dia bersedekah semata-mata untuk dapat yang lebih. Ya, memang. Memang di tingkat pertama kita seringkali diiming-imingi oleh hadiah, sehingga setiap
di wilayah agama kita seolah-olah diharapkan untuk menerima balasan, menuntut balasan. Oleh karena itu memang pelajaran di wilayah agama, wilayah pertama, enggak apa-apa. Tapi itu kan belum sempurna. Oleh karena itu harus ada ajaran selanjutnya. Berbuat baik tapi ikhlas. Kalau di situ kan kita diajarkan belum ikhlas dulu. Manusia baru berbuat baik kalau ada untungnya soalnya. Nah, makanya Tuhan memberikan keuntungan-keuntungan itu. Padahal orang sudah tahu bahwa kita berbuat baik, kalau tidak ikhlas efeknya buruk. Maka dia akan sadar dan waspada. Jadi oleh karena itu pelajaran bertingkat. Bertingkat begitu. Ya. Nah, itulah makanya belajar agama tidaklah cukup, harus melanjut sampai ke tingkat yang paling tertinggi agar kita betul-betul mengetahui pengetahuan yang hakiki, kehidupan yang hakiki. Macam yang ada pernah cakap yang kita masih kiamat itu bukannya pengakhiran dunia, itu adalah hari kita dibangunkan semula. Betul. Jadi adakah benda itu akan berulang-ulang sampai bila-bila? Apa itu? Dibangunkan tu sampai ya, kalau pengertian kiamat ya. Kiamat itu bahasa Arab berasal dari kata kiam. Kiam itu artinya bangun, berdiri atau bangkit. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan kehancuran alam semesta. Kiamat adalah merupakan hari kebangkitan, hari di mana kita mulai menyadari siapa diri kita yang sebenarnya. Hari di mana kita mulai menyadari bahwa selama ini kita hanya jadi budak pikiran. Selama ini kita terjajah. Saatnya kita harus membebaskan diri dari penjajahan ini. Ketika kita mulai melakukan perlawanan yang kita sebut dengan jihadun nafs, melawan diri sendiri agar mencapai kemenangan. Nah, orang-orang yang mencapai kemenangan ini yang disebut orang-orang yang mencapai kebangkitan. Otomatis kebangkitan hanya dialami oleh manusia dalam setiap kehidupannya satu kali. Bahkan banyak orang yang hidup berkali-kali tidak bangkit-bangkit. Sehingga dia semakin terpuruk dalam kehidupannya. Ya sekarang lihat, banyak orang yang hidup lahir kemudian mati. Apakah kita tahu dia sudah bangkit atau belum? Bahkan ada orang yang masih dalam keadaan mabuk mati, dalam keadaan mati. Apakah mereka sudah menyadari siapa dirinya? Sudah belum. Belum tentu setiap kelahiran dia mendapatkan kebangkitan. Nah, yang semacam ini akan lahir kembali terus. Karena Tuhan Maha Pengampun, ditunggu sampai dia bangkit. Sampai pada kehidupan yang keberapa. Sampai pada kelahiran yang keberapa. Atau dia semakin terpuruk. Lahir pada kehidupan-kehidupan yang semakin terpuruk. Semakin terpuruk, semakin sama je lah dia punya putaran. Iya. Ini yang disebut dengan lingkaran kehidupan. Maka kebangkitan dalam arti sadar sebagai siapa diri kita sebenarnya, beda dengan kelahiran kembali. Kelahiran kembali akan terjadi terus menerus, tapi bukan berarti setiap kelahiran membuat kita bangkit dari kesadaran. Kelahiran kembali itu bau macam peluang dari Tuhan supaya. Iya, bukan sekedar peluang, bukan sekedar peluang. Yang namanya tubuh ini kan terbatas. Dia punya batas waktu dan punya awal. Ya kan, kita lahir tanggal berapa? Ada awalnya. Semua yang berawal akan berakhir. Sedangkan ruh kita ini tidak berawal dan tidak berakhir. Dan dia membutuhkan tubuh. Oleh karena itu dia akan menempati tubuh-tubuh baru. Nah, tubuh-tubuh baru yang akan ditempati tergantung pada jiwanya. Bagaimana kesadaran jiwa yang ada pada kita. Dia akan mengulangi proses yang mula balik. Iya, atau mungkin akan semakin jatuh dari kehidupan yang sekarang.
Jadi kepada orang yang sedap, dia akan meningkat kehidupannya dalam kehidupan selanjutnya. Masih juga dibangun kait, cuma iya tetap. Dan di sini beda ya, bangun dalam arti bangkit mencapai diri yang sebenarnya. Dengan bangun dalam pengertian lahir kembali beda. Kalau lahir kembali akan terjadi pada semua manusia, tapi kebangkitan spiritual belum tentu terjadi. Maka mengenal spiritualitas ini merupakan peluang bagi kita untuk mencapai kebangkitan. Oleh karena itu, penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini adalah merupakan hal yang baik, karena dia mengingatkan kita untuk hal yang sejati. Manusia itu biasanya baru ingat setelah kehilangan. Manusia baru bisa menghargai sesuatu setelah kehilangan. Manusia baru bisa menghargai kesehatan setelah sakit. Manusia baru bisa menghargai harta benda setelah kehilangan harta benda. Kita baru bisa menghargai, katakanlah, harga sebuah hubungan cinta setelah kita ditinggalkan. Nah ini manusia seringkali begitu. Orang yang tak syukur. Seharusnya kita bagaimana menjaga pada saat ada, bukan kehilangan pada saat tidak ada. Dan kesalahan manusia itu salah fokus. Manusia seringkali salah fokus. Pada waktu ada disia-sia, begitu tidak ada disesali. Dan itu akan berulang-ulang dialami, karena dia tidak pernah menyadari apa yang dia lakukan. Jadi sangat beda ya kebangkitan spiritual dengan lahir. Dan setiap manusia akan kembali, kalau Tuhan pernah mengatakan bahwa setiap manusia akan kembali kepada yang dicintainya. Jika kau cinta kepadaku, kata Tuhan, kau akan kembali kepadaku. Jika kau cinta kepada dunia, kau akan kembali ke dunia. Kita lahir kembali, kembalinya kemana? Kepada yang kita cinta. Itu bedanya. Makanya binatang dia akan terus menjadi binatang. Tapi ketika dia mulai ikut manusia, bergaul dengan manusia, kemudian binatang pun mulai mencintai manusia. Dalam kehidupan selanjutnya binatang itu bisa lahir dari manusia. Iya. Karena dia mulai mencintai manusia, karena janji Tuhan, kamu akan kembali pada yang kamu cinta. Kalau kita cinta pada Tuhan, kembali pada Tuhan. Tapi itu pun untuk mengatakan bahwa kita berada di jalan Tuhan, artinya kembali pada Tuhan. Bukan berarti kita kembali pada Tuhan kemudian selesai, gak reinkarnasi lagi. Tetap reinkarnasi akan terjadi. Cuma dalam kesadaran yang berbeza. Iya. Daripada orang yang tak sadar. Ya, orang-orang yang sudah punya perjalanan tinggi, berkali-kali dia reinkarnasi, dia gak bisa lepas dari kesadarannya. Makin tinggi. Iya, makin tinggi. Bahkan dia akan tahu, dia pernah lahir berapa kali, pernah jadi apa saja pada kelahiran sebelumnya. Iya. Ada orang yang berkali-kali lahir tapi gak sadar. Banyak.